Nah, untuk tutorial yang akan kita share nanti bentuknya seperti ini ya. Ini aku kasih nama template salju. Nah, di sini kan ada bagian seperti ada teks dan juga border yang ada di atas bawah ya. Nah, dan juga ada foto. Ini nanti yang mau kita kasih tutorial cara menghilangkan border sama teks sama fotonya ini ya. Jadi nanti biar bisa kalian bikin overlay ya. Overlay hitam putih untuk backgroundnya. Jadi kalau kalian mau taruh di aplikasi KanMaster, tinggal di blending screen aja. Nah, kita langsung aja ke bagian tool pensil nih ya. Nah, di bagian image yang P1 ini kan buat background, untuk mengganti background atau juga untuk mematikan bagian backgroundnya ya, seperti itu. Kalau diperhatikan pasti backgroundnya jadi hitam, tapi nanti kita mau ngapus dulu bagian itu, border yang ada di atas sama bawahnya dulu. Jadi kita hidupkan lagi, kita aktifkan lagi visible-nya. Setelah ini kita ke bagian ini ya, bagian image yang ada tulisan black ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 image ya. Ini nanti bisa dimatikan aja visible-nya. Kita ke image black yang pertama aja dulu. Nah, di sini kita bisa mematikan bagian visible-nya. Jadi ini untuk menghilangkan border yang ada di atas ya. Ini untuk warnanya dulu ya. Ya, kalau nggak mau dimatikan ya terserah. Ya, yang image black yang kedua kita bisa matikan yang atas. Terus yang di bawah ini matikan juga. Dan untuk image black yang keempat kita boleh matikan. Kemudian untuk yang ada 4 image garis ini boleh dimatikan juga. Jadi nanti untuk menghilangkan warna garis ya. Sebenarnya kalau kalian tidak ingin menghilangkan nggak apa-apa, kalian bisa juga warnanya diganti. Tinggal kalian aja ke bagian color. Kemudian untuk colornya sama color tone-nya ini bisa dirubah. Contoh untuk color yang ini kalian pakai warna biru, itu warnanya jadi ganti ya. Atau merah bisa berganti. Jadi terserah kalian. Ini warnanya mau dihilangkan atau diganti. Nah, sekarang kita mau hilangkan aja dulu. Jadi bagian visible-nya matikan ya. Nah, saya kan hilang tuh. Untuk image garis yang kedua juga visible-nya dimatikan. Selanjutnya juga. Ini untuk yang bagian bawah ya. Visible bagian bawah. Kalian bisa cek, bisa lihat sendiri. Kita matikan jadi hilang. Untuk image garis yang ke terakhir keempat matikan aja ya. Sekarang udah bersih, gak ada apa-apa nih. Untuk bordernya hilang semua. Terus untuk teks ini bisa dihilangkan. Ini untuk nama nama Instagram saya bisa dihilangkan, atau bisa kalian ganti. Jadi caranya tinggal kalian klik appearance, sama aja ya kayak yang dulu-dulu caranya. Tinggal klik teks kemudian diganti aja. Oke, kemudian yang teks yang kedua ini, yang judul lagu ini juga sama ya. Kalian ke bagian appearance, klik bagian teksnya, dan kemudian bisa diganti dengan quotes atau lagu kalian. Dan untuk mengganti warnanya, warna teks, tinggal klik color dan pilih warna yang kamu mau. Seperti ini. Oke. Oke, untuk yang terakhir kita langsung hapus aja bagian backgroundnya ya. Jadi untuk image P1 kalian bagian ke visible matikan. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk barnya, kalau kalian mau ganti warna, kalian tinggal ke bagian bar ya. Untuk barnya kalian ke bagian bar ya. Untuk bar yang kedua ini ya, di sini kan segmen satunya ada bar itu. Nah, ini untuk yang bentuk yang kedua,
jadi yang warna hitam. Kalau kalian mau ganti warna ya tinggal di bagian color from sama color to-nya diganti. Untuk yang bar pertama ini yang kayak salju ya, kalian ke bagian line yang segmen satu line ini warnanya bisa diganti, dari color from sama color to-nya bisa diganti. Jadi kalian tinggal utak-utik aja lah. Udah ya, sekian dulu tutorialnya. Jadi nanti penampakannya kayak gini. Jadi ketika di edit di Kain Master, kalian tinggal di ini aja ya, di blending mode screen aja. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa untuk dicoba, subscribe. See ya.